Cara mudah keriting rambut pria tanpa ribet. Hai guys, gua Ahmad Asundawi. Balik lagi di channel gua. Channel yang akan berbagi tips dan ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hairstyle. Jadi, jika channel ini relate banget sama lo dan lo interest dengan konten-konten hairstyle, langsung aja subscribe. Buat lo yang punya rambut lurus, lepek dan pengen lebih bervolume, simak video ini sampai selesai. Karena di video ini gue akan berbagi tutorial tips dan cara merawat rambut keriting. Dan langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, step pertama, cuci rambut untuk menghilangkan minyak dan residu. Parting rambut menjadi dua bagian dan biarkan dalam setengah kering. Lalu ambil sebagian rambut, bungkus rambut di sekitar batang dengan kertas perbing. Biar rambut tetap rata saat digulung. Gulung rambut dengan kencang menggunakan roto ataupun brush dari ujung rambut sampai dasar rambut. Lakukan ini sampai semua rambut terbungkus. Basahi rambut Anda dengan larutan pengering rambut. Diamkan selama 25 menit. Bilas larutan perm dengan air biasa sampai baunya hilang. Dan oleskan penetralisil ke seluruh rambut untuk mengunci dan mengikat kembali struktur rambut keriting. Bilas dengan air biasa untuk terakhir kalinya. Keringkan rambut dengan menggunakan diffuser atau biarkan rambut mengering dengan sendirinya. Setelah kering, jangan dulu keramas selama 3 hari agar tekstur keritingnya bisa bertahan lebih lama. Biasanya perming rambut ini bisa bertahan 3-4 bulan dan itu tergantung cara lo merawat rambut keriting ini seperti apa. Banyak gaya rambut yang cocok untuk rambut keriting ini, diantaranya side sweeps, curly fringe atau two block haircut. Untuk haircut bagian pinggirnya, lo bisa coba potong seperti temple fade, low fade ataupun taper. Dan gunakan styling gel atau styling foam untuk styling rambut keriting lo agar lebih terlihat basah dan natural. Hair plume atau mengeritingkan rambut dengan bahan kimia ini bisa bikin rambut lo yang lepek menjadi lebih bervolume. Dengan gaya rambut ini seakan-akan lo balik lagi ke tren rambut tahun 80-an. Nah, kira-kira siapa nih yang jadi pelopor gaya rambut keriting itu ya? Yang tahu silahkan komen di bawah ya. Oke guys, kalau lo pengen gaya rambut kayak gini, pastikan rambut lo belum pernah terkena bahan kimia sebelumnya seperti bleaching ataupun coloring. Jika informasi ini kurang jelas, lo bisa konsultasi dulu lewat Instagram gue ya, Ahmad Asundawi, atau Instagram tempat cukur gue, Mastaka Hair Studio. Dan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan share ke sosial media lo. Serta nyalakan juga tombol notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Gue Ahmad Asundawi, see you on the next video. Oh.